Halo guys, semoga sehat semua. Dapat foto dokum modif NSR tahun lama, ya bahannya NSR tahun 97 ya. Ada tiga macam modif. Yang pertama pakai baju dari RS125 Aprilia. Lalu yang kedua bajunya sama, sasisnya sasis moge, single arm. Lalu yang ketiga ala-ala gesek 600 pakai upside down, pakai swing arm. Oke, ini yang pertama, shock depannya NSR SP, kondom tankinya ala-ala RS125 Aprilia, buntut belakangnya single seater, motifnya motif Jorge Lorenzo kalau saya nggak salah ini. Fotonya foto lama ya guys, ini tampak belakangnya. Oke. Pro armnya dari NSR SP, pelek depan belakang sama shock sama pro armnya satu set guys. Ini tampak sampingnya, tampak belakang sebelah kiri. Spakbor depannya dari Ninja 2,5, kala itu lagi nge-hype. Untuk tahun di foto-foto ini ngaco ya itu guys, tahunnya kameranya ngaco, error. Oke, ini tampak depannya, lampu depan dari NSR, sorry dari Vario. Yes, ini yang kedua, NSR pakai kaki-kaki moge. Segitiganya custom, segitiga atas bawah, karena shocknya upside downnya gede, jadi harus di custom. Sasisnya dari sasis NSR 250, 2 tak. Lalu pro armnya di kondom, pro arm tetap dari SP, tapi di kondom. Terus dicelup karbon. Buntut belakang ini dari R6, Yamaha R6. Lengkap dengan single seaternya, itu single seat bisa dibuka, jadi belakangnya tetap bisa boncengan, ada joknya guys. Tampak sampingnya, tankinya dari Yamaha FZR 750 jumbo ya, tapi menyesuaikan sama sasisnya, sasisnya itu besar guys. Oke, ini yang ketiga, ala-ala moge gesek 600, tankinya sama, buntutnya sama, kaki-kakinya beda, sasisnya sama. Ini tampak depannya, kaki-kaki bengkak. Lampu depan dari CBR 150. Demikian. Nanti kalau dapat foto-foto dokum tahun lama lagi, kita tayang lagi. Jangan lupa subscribe, guys. Bye.